Langsung kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya dari Purwokerto. Untuk topik yang akan saya bawakan pada kali ini itu multi-cloud networking SDN with Tungsten Fabric. Kemudian kita akan demo juga menggunakan Kubernetes. Oh ya, sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan Bapak-Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara konvensi ini. Dan juga udah ikut berdonasi untuk pandemi virus corona ini. Dan juga terima kasih buat rekan-rekan panitia yang udah menyelenggarakan acara konvensi ini dengan sangat baik. Oke, langsung kita mulai. Jadi saya cuma punya waktu 15 menit. Oke, mungkin kita cepat banget ntar. Buat agenda kali ini, itu ada 4. Yang pertama, perkenalkan saya, terus kemudian kita akan belajar sedikit tentang software is eating the world. Setelah itu, kita akan belajar SDN, intro. Nah, setelah itu kita baru ke multi-cloud, Tungsten Fabric. Dan kalau misalkan nanti sempat, saya akan demo Tungsten Fabric dengan Kubernetes. Oke, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya mahasiswa di Telkom University. Oke, seorang Mac Andreessen pernah berkata pada waktu 2011, dia berkata, software is eating the world. Sekarang kita udah tahun 2020, kita udah lihat sendiri dunia gimana. Hampir semua kehidupan yang kita jalani itu menggunakan software. Contohnya, dari kita beli makan, itu menggunakan software. Kemudian kita transaksi menggunakan software. Ataupun transportasi, itu juga menggunakan software. Nah, itu bukan cuma di kehidupan sehari-hari, di IT pun juga sama. Di sini ada namanya Software Defined X atau Everything. Di sini ada networking, storage, security, data center. Nah, itu udah based on software semua, gitu. Kemudian, tapi kita akan fokus pada titik networking sama automation ini. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah open source networking landscape dari Linux Foundation. Di sini tuh udah mencakup hampir semuanya dari data plane, kemudian ada control plane, kemudian ada management. Nah, ini landscape-nya udah besar banget. Kita akan fokus pada yang di sini, Tungsten Fabric. Buat teman-teman mahasiswa, mungkin kalau misalkan pengen nyoba semua ini, kendalanya itu biasanya cuma satu, masalah resource, karena kalau kita buat semua ini tuh pasti butuh resource yang gede banget. Oke, dan juga ini cloud native landscape. Ini kita fokus pada titik yang di sini tentang network. Nah, saya intro dulu mengenai SDN. SDN adalah pendekatan ya, di mana jaringan itu terprogram. Dengan program itu, kita bisa menginisialisasi, kemudian kita bisa mengontrol, bisa mengubah, ataupun bisa juga memanage network itu. Dan juga, kalau misalkan dengan SDN ini, itu kita akan belajar mengenai telemetri. Jadi, semua perangkat atau semua device itu bisa kita lihat traffic-nya, kayak gitu. Melalui open interface. Ini tuh pengertian dari RFC 7426. Oke, buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut mengenai intro SDN bisa lihat di YouTube saya di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini konsep dasar dari SDN. Dasar dari SDN itu simple, pemisahan antara control plane dan data plane. Kalau misalkan control plane di sini adalah ibaratnya kalau misalkan teman-teman yang baru belajar network, itu konfigurasinya, misalkan aturan-aturannya itu di control plane, kemudian data plane itu yang menjalankan ini, perintah dari control plane ini. Kalau misalkan dalam traditional network, itu masih dalam satu device yang sama, kemudian setelah SDN, itu control plane-nya terpisah, jadi perangkat itu hanya sebagai data plane, menjalankan fungsi dari control plane ini. Ini bukan cuma di SDN ya.
di service mesh juga kayak gini sama pemisahan antara control plane dan upline gitu. Kemudian di sini ada izin arsitektur. Kalau misalkan di infrastruktur itu ini tentang tentang data plane. Di sini ada control plane, kemudian di sini ada application aplikasi dari SDN itu bisa traffic engineering atau apa gitu. Oke, kita akan mulai ke Tungsten Fabric. Ini adalah community member dari Tungsten Fabric. Ada lumayan banyak. Buat teman-teman yang mau tanya lebih lanjut bisa join ke sini. Oke. Jadi ya, sesuai dengan judul, kita akan belajar mengenai multi-cloud networking. Nah, di sini saya jelasin dulu. Di sini ada misalkan OpenStack, ada Kubernetes, kemudian ada VMware. Nah, OpenStack itu punya controller networknya sendiri. Contohnya menggunakan, kalau di OpenStack kan Neutron atau ML2 plugin. Kemudian di Kubernetes itu ada CNI. Nah, semua ini itu masih distributed system. Nah, kita pengen cloud ini itu kita bisa centralize networkingnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Tungsten Fabric untuk solusi multi-cloud. Multi-cloud itu salah satu project open source ya dari Linux Foundation. Sebelumnya itu dari Contrail Juniper. Kemudian Tungsten Fabric itu dapat di scalability ya untuk memberikan satu titik kontrol, kemudian untuk kita bisa setting policy-nya di sana, kemudian ada security-nya juga bisa kita atur di sana. Nah, ini ada roadmap dari Tungsten Fabric. Oke, sebelum kita masuk ke core dari Tungsten Fabric, kita harus tahu underlay network sama overlay network. Jadi kalau misalkan di underlay network itu jaringan yang fisikal, kita bisa lihat fisikal networknya. Nah, kita naik ke atas itu namanya overlay network. Jadi overlay network itu sebuah, kalau kata lainnya itu jaringan virtual atau virtual networknya. Nah, di sini ada garis merah itu menggunakan enkapsulasi. Bisa lewat VXLAN atau MPLS, kayak gitu. Kemudian dengan adanya overlay network, itu bisa memungkinkan multi-tenancy. Jadi, dalam satu network fisik, itu terdapat lebih dari satu virtual network. Gitu. Nah, ini ada Tungsten Fabric arsitekturnya. Jadi, intinya itu ada dua. Yang pertama ada controller sama vRouter. Nah, kita misalkan ada dua compute node. Yang pertama itu menggunakan Kubernetes, kemudian yang kedua itu menggunakan OpenStack. Nah, di compute node ini ditambahkan sebuah vRouter yang terhubung ke controller. Ini juga sama, controller. Kemudian dari compute node yang ini, sama ini, itu melewati underlay network, misal IP fabric, nah menggunakan enkapsulasi. Di sini, overlay-nya bisa lewat MPLS, atau juga bisa lewat VXLAN. Jadi, ini compute node itu hanya sebagai compute-nya, nanti semua network itu diatur di Tungsten Fabric ini. Dan juga kalau misalkan kita pengen buat instant atau pod, itu juga lewat sini. Selain kita bisa ngatur jaringan, fitur Tungsten Fabric juga banyak. Dan juga sudah support beberapa apa namanya? Orkestrator seperti Kubernetes, Mesos, OpenShift, OpenStack sama VMware. Kayak gitu. Kemudian ini adalah expand dari arsitekturnya Tungsten Fabric. Kalau misalkan kita dari compute ini pengen keluar ke jaringan internet, kita bisa tambahkan di sini router. Nah, di sini ada garis titik
itu kita bisa menggunakan protokol NetConf atau BGP. Nih. Dan untuk koneksi dari VRouter ke Tungsten Fabric, itu menggunakan XMPP. Oke, nih, fitur dari Tungsten Fabric, dia bisa routing switching, kemudian network service. Network service itu contohnya DHCP, terusan kita bisa set IP pool-nya berapa. Kemudian bisa load balancing, untuk kita mengatur load balancing. Nah, di sini yang menarik itu ada rich analytic. Rich analytic itu nanti kita bisa lihat traffic dari pod atau networknya gitu. Kemudian ada juga service chaining. Nah, di sini untuk VRouter deployment itu ada empat cara. Defaultnya itu menggunakan kernel modul. Selain itu, kita bisa tambahkan menggunakan DPDK. DPDK itu untuk mempercepat proses datanya gitu, menggunakan modul Intel gitu. Ada juga SRIOV, kemudian ada Smart NIC. Itu fungsinya untuk mempercepat proses data gitu. Oke, ini saya nggak jelasin karena waktunya bentar lagi. Ini use case-nya. Nah, untuk menginstal Tungsten Fabric itu ada beberapa cara. Bisa pakai Ansible, OpenShift, Helm, Docker juga bisa. Nah, di sini saya akan jelasin yang kemarin saya demokan. Kita buat compute node 1, 2. Kemudian ini ada master node, isinya itu nanti kube manager atau kube master, dan juga ada Tungsten Fabric controller. Di sini saya menggunakan Ansible untuk mendeploy Tungsten Fabric sama Kubernetes. Nah, caranya cukup gampang. Yang pertama itu kita siapin tiga node, controller, compute, sama compute. Nah, kemudian install dependency dan Ansible pada controller. Nah, di sini ada file templates. Nanti saya jelasin file templates-nya. Kemudian jalankan Ansible, udah, tunggu paling setengah jam, udah selesai. Kemudian untuk ngeceknya kita bisa tes koneksi antar pod. Oke, di sini instalasinya. Nah, di sini saya jelasin config-nya sebentar. Di sini ada master. Kita tinggal define masternya. Nah, di sini ada compute 1, compute 2. Isinya itu VRouter sama K8s node. Jadi setiap compute itu punya VRouternya masing-masing. Gitu. Udah, cukup itu. Kemudian tinggal di deploy. Ini saat tunggu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Tungsten Fabric. Kemudian di sini juga bisa kita lihat instance-nya itu berapa, kemudian VRouternya berapa. Itu kita bisa lihat semua. Nah, di sini saya coba deploy pod Cirrus 2 pod. Ini udah ke deploy 2 pod. Kemudian saya coba masuk ke salah satu pod, kemudian tes ping ke pod yang lain. Ini hasilnya udah bisa. Nah, IP-nya itu ini. Ya, IP-nya itu use. Udah ke record. 1 menit lagi, Mas, boleh? Iya. Oke, ini Cirrus ya, IP-nya udah ada di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat VRouternya, traffic-nya berapa. Selain itu juga kita bisa atur nih banyak, ada security group-nya, kemudian ada policy-nya, bisa atur floating IP-nya. Itu bisa di Tungsten Fabric ini. Mungkin itu sih penjelasan singkat mengenai Tungsten Fabric atau multi-cloud. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.